Jumpa lagi di channel Teknik Dasar Kereta Api. Sobat pecinta kereta api, untuk kali ini kita melanjutkan video sebelumnya tentang pengenalan komponen yang di atas. Untuk kali ini kita mengenal komponen yang di bawah. Ini adalah kereta berpenggerak jenis KRDI. Ini adalah go catcher atau alat penghalau rintangan. Jika nabrak, maka benda terdorong dan terlempar samping. Ini adalah penyapu rel atau rail guard, menyapu benda yang di atas rel. Ini walaupun lebar relnya adalah 14.35, namun diameter roda masih tetap sama 8.60. Pegas springnya itu ada 2, air suspensionnya ada 1. Sehingga total dalam satu kereta ada 8 spring dan 4 air suspension. Perangkat rem udara yang mengontrol ke 8 roda. Yang kiri ini adalah kompresor udara untuk kebutuhan rem untuk seluruh kereta. Sedang yang kanan adalah silinder rem. Jika diisi udara, maka akan terjadi pengereman. Kita mengenal komponen antar kereta. Mulai dari atas, ada rubber belo, ada V-coupler, ada selang udara untuk menyalurkan udara yang dari kereta kiri tadi menuju kereta yang di kanan. Sekarang kita menuju ke kereta satunya yang berpenggerak, yang ada mesinnya. Roda 2 nanti terhubung dengan roda 1. Karena ada gardan 2 ini. Sedang roda 1 terhubung dengan mesin lewat gardan 1. Sehingga apabila mesin berputar, maka roda 1 dan roda 2 ikut berputar. Yang kiri ini adalah tangki bahan bakar untuk kebutuhan mesin tadi. Berikutnya panel pintu otomatis, panel air suspension, panel rem. Lain waktu kita bahas sistemnya satu persatu. Oke, jika video ini bermanfaat, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, agar makin berkembang. Boleh juga komen untuk diskusi. Sampai jumpa pada video selanjutnya.